Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Kita siapkan satu buah speaker, speaker apa saja. Nah, kemudian transistor C1815, kita buat seperti ini, perhatikan. Nah, setelah kita siapkan transistor, lalu kita siapkan IC, UM66T32L9531. Nah, kemudian kita solder. Kita buat seperti ini, perhatikan. Kita solder kakinya supaya Anda tidak gagal paham. Nah, jadinya seperti ini, perhatikan letak IC dan transistor. Ini adalah transistor, ini IC. Nah, perhatikan. Setelah seperti ini, kita siapkan resistor 4K7 setengah watt. Nah, perhatikan cara menyolder resistor ini. Kita bikin kakinya di sini satu. Nah, kemudian satu lagi di sini, kita solder, perhatikan. Nah, jadinya seperti ini, jelas. Nah, kemudian kita siapkan resistor lagi, 4,7 kilo, setengah watt. Nah, kita buat di kaki tengah IC, perhatikan. Seperti ini, kita solder, kaki tengah IC, jadinya seperti ini. Udah jelas. Perhatikan letak IC dan transistor. Kita siapkan baterai 3,7 volt, baterai tempoe dulue juga. Nah, perhatikan. Untuk kutub negatif baterai, kita buat di jumperan antara transistor dengan IC. Nah, di sini perhatikan. Nah, kemudian setelah kita solder, lihat. Seperti ini jadinya. Untuk kutub positif, positif baterai, kita buat di kaki yang satu lagi. Kaki resistor, perhatikan, sudah selesai, tinggal pemasangan di speaker. Nah, kemudian kolektor transistor kita buat di negatif speaker. Nah, di sini perhatikan, ini adalah kolektor transistor negatif speaker. Nah, setelah tersolder, untuk kutub positif speaker kita buat resistor dan positif baterai. Nah, di sini perhatikan supaya Anda tidak gagal paham. Nah, setelah tersolder, bel musik tempoe dulue sudah jadi, kita akan tes. Nah, bisa Anda dengar suaranya. Memang sesimpel ini, tetapi banyak orang tidak percaya. Sangat simpel, hanya 3 jenis komponen bisa membuat bel musik tempoe dulue. Lalu hidup. Bagaimana? Apakah Anda sudah bisa memahami tutorial ini? Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.